Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cil A TV Bewarnai. Halo teman-teman, aku punya beberapa gambar. Bantu aku yuk untuk mewarnai gambar yang kita pilih hari ini. Kita pilih gambar hari ini adalah gambar lalat lebah ya teman-teman. Kita kasih warna untuk gambar lebahnya. Pertama kita warnai gambar lebahnya, atau dalam bahasa Inggrisnya coloring picture at sight. Kita beri warna biru muda atau blue. Wah, kita ganti warna gray atau abu-abu ya teman-teman. Kita ganti lagi pakai warna hitam atau black. Black dalam bahasa Inggrisnya. Kita ganti lagi pakai warna kuning, atau dalam bahasa Inggrisnya yellow. Untuk sayapnya kita beri warna biru, hijau, atau green ya teman-teman. Untuk lagi yellow atau kuning, kuning atau yellow. Kita kasih lagi untuk biru tua ya teman-teman, atau blue. Kita ganti depannya pakai warna orange ya teman-teman. Kita kasih warna orange. Untuk rambutnya kita kasih warna coklat. Kita ganti lagi pakai coklat tua ya teman-teman. Nah ini dia. Terus sayap dalamnya kita kasih warna abu-abu. Ganti lagi pakai warna biru muda. Oke teman-teman, lanjut kita kasih warna untuk tubuhnya atau badannya pakai warna coklat muda ya teman-teman. Untuk apa, untuk kakinya nih, kakinya kita kasih warna hitam. Oke, kakinya warna hitam. Lanjut lagi untuk apanya, untuk mewarnai gambar apa ya, gambar daun awannya kita kasih warna biru muda ya teman-teman. Daunnya kita kasih warna hijau, warna kuning. Terus untuk rumputnya kita kasih hijau muda. Lanjut lagi untuk hijau, untuk bunganya kita kasih warna kuning. Untuk kelopak bunganya nih, untuk kelopak bunganya kita kasih warna hijau. Untuk daunnya kita kasih warna hijau juga. Waduh, hijau semua tuh sampai ke backgroundnya ya teman-teman. Kita ganti lagi ya teman-teman. Nah, kita ganti lagi teman-teman. Nah, ini sayapnya nih teman-teman. Jangan lupa ya di subscribe videonya. Untuk bunganya kita kasih warna pink, kuning. Untuk kupu-kupunya atau butterfly kita kasih sayapnya, kita kasih warna kuning dan hijau. Untuk tubuhnya, untuk bunganya lagi kita kasih warna kuning dan oranye. Jangan lupa teman-teman di subscribe videonya ya. Nyalain tanda loncengnya, pencet tombol merahnya. Nah ini dia hasil pewarnaan kita mewarnai gambar lebah. Kita ganti warna ya teman-teman. Kita ganti warna untuk sayap-sayapnya nih. Kita kasih warna apa ya, warna rubahannya kita kasih warna biar lebih bagus warnanya teman-teman. Kita kasih warna biru sama seperti awalnya dong. Kita kasih warna dulu
untuk semuanya. Kita kasih warna orange atau merah, kita kasih warna. Terus kita ganti lagi pakai warna biru. Kita kasih warna birumu. Waduh, sama dengan sayap dalamnya. Kita kasih warna biru ya teman-teman. Seperti background belakangnya tuh teman-teman. Ah, ini dia. Bagus ya teman-teman ya. Pewarnaan kitanya, pewarnaan gambar lebahnya. Teman-teman, jangan lupa di-subscribe videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.